Macam-macam ada. Tapi yang pastinya kalau kita dalam suka tegur orang, baik, senyum. Allahu anhu dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu memasak sayur, perbanyakkanlah airnya, kuah dia, buat kuah. Dan telitilah tetanggamu. Teliti maksudnya kenali mana tetangga kamu untuk dikirim. Itu maksudnya. Ini satu kebaikan, satu kebaikan, dan dia boleh menghubungkan silaturahim. Ada riwayat Muslim. Perbanyakkan kuah. Tapi janganlah bagi kuah saja pula dah. Masak kambing bagi kuah je, aduh, ini azab betul. Nah, bagilah isi sikit, yang pastilah untuk kita mengeratkan silaturahim, menghubung silaturahim, dan dia adalah satu kebaikan, satu kebajikan. Tapi ialah kalau kena jiran yang bukan Islam, susah juga tak? Dia masuk, tapi dia faham juga kan? Dia tak bagi yang jenis daging-daging kat kita ni. Dia biasa bagi limau lah, limau. Limau. Limau apa ni? Limau Cina ke? Bagilah apa je tu. Yang pasti kita ingat kat jiran-jiran tu. Untuk mengeratkan silaturahim, dan juga untuk kita memperoleh pahala. Tapi sekarang ni alhamdulillah, orang bukan Islam mudah dan mula faham juga benda-benda sedemikian, berbaik-baik, alhamdulillah perubahan adalah. Dan sekarang ni kalau kita tengok orang bukan Islam pun, sampai dah pandai takbir pun ada. Macam ada sahabat yang pergi Bukit Selambar, beritahu itu hari makal sakti takbir. Hindu makal sakti takbir. Hebat tu. Hindu takbir, makal sakti takbir. Tapi yang paling hebat sekali, ada sahabat kita, dia duduk sebelah-sebelah sana lah, Gombok lah sebelah sana. Dia pergi penamaan calon Bukit Gantang. Balik dia, balik tu kereta dia rosak dekat Bidu ke mana. Kereta rosak. Tapi jalannya nak tarik tunda lah, nak bawa pergi. Lepas tu datang dua orang Bengali Sikh yang pakai serban. Bengali Sikh. Dia kata, saya banyak suka itu pas. Pas. Dia tolong orang Islam, orang bukan Islam. Saya banyak suka. Bagus ni, baik apa semua. Saya suka itu pas. Pasal pas, dia kata, parti agama Sikh. Aduh, gede ebel betul. Haji tu sendiri lah dia cerita kat saya. Aduh, saya tak terjawab ustaz, dia kata. Pas ni parti agama Sikh. Aduh, gede ebel betul. Parti agama Sikh. Ini masuk video ni, kakak suruh sebut parti pun tak apa ya. Ya? Tak apa. Bukan haram pula. Ke haram tak boleh tak? Tak apa tak? Tak apa. Aduh, macam-macam ada cikgu. Sahabat-sahabat jumpa dia tu, Bengali Sikh tu. Parti agama Sikh. PAS. Parti A agama Sikh. Aduh. Macam-macam ada. Okey ya. Dah masuk isyak? Okey, hadis seterusnya. Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sar yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma ka abdu fi auni akhi. Akhrajahu Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang muslim, Allah akan melapangkan satu kesusahan hari kiamat daripadanya. Mungkin sahabat kita ni dia banyak hutang ke umpamanya, susah, kita tolong bayar. Jadi kebaikan kita tu melapangkan kepayahan dia.
Allah Ta'ala akan lapangkan salah satu daripada kepayahan kita pada hari kiamat. Jadi balasannya di hari kiamat. Barang siapa mempermudahkan dari orang dalam kesulitan, Allah mempermudahkan terhadap orang itu di dunia dan di akhirat. Ini balasan di dunia dan di akhirat, kita pemudahkan kesulitan orang. Mungkin anak dia nak masuk U, tak cukup belanja ke, kita bagi ke dan sebagainya. Dalam kesulitan, mungkin dia terpaksa berhutang dan sebagainya. Dia dalam kesulitan, kita bantu. Allah akan mempermudahkan kepada kita di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup rahsia seorang Muslim, Allah akan menutup rahsianya di dunia dan di akhirat. Besar rahsia ni suatu yang melibatkan meruah. Jadi kita tahu tapi kita tak cerita, maka Allah Ta'ala akan tutup rahsia kita, aib kita di dunia dan di akhirat. Tapi manusia ni, kata falsaf, kata pepatahnya, mulut apa? Mulut tempayan tak boleh tutup. Apa cikgu? Ya, mulut. Ada cikgu-cikgu pencing sini? Tak ada. Mulut apa? Mulut tempayan apa macam mana tu? Mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia? Boleh tutup, bagi kambing dia diam lah. Wallahualam. Jadi kita jangan cerita aib orang. Allah Ta'ala akan tutup aib kita di dunia dan akhirat, rahsia. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Allah, banyaknya cabang kebaikan dalam hadis ni. Banyaknya cabang kebaikan di dalam hadis ni yang melibatkan hubungan kita dengan saudara kita, saudara seagama. Jadi bantulah saudara yang dalam kesusahan, kepayahan. Kita akan mendapat banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis seterusnya. Boleh dua hadis lagi ya? Kita habiskan dua hadis dari bab ni. Boleh ya? Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Akhrajahu Muslim. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebajikan, dia ajar, dia beritahu, dia tunjuk, dia khabarkan suatu kebaikan, ia memperolehi pahala sama dengan orang yang melakukannya. Dia akan dapat pahala sama seperti orang yang melakukannya. Allahu Akbar. Cuba kita bayang, lepas kita mati, kebaikan tu terus dilakukan. Itu yang disebut dalam surah Yasin tu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dia termasuk asar, bekas-bekas yang kita tinggalkan, yang pahalanya berpanjangan dan berterusan. Bukan setakat dapat di dunia semasa kita hidup. Bahkan selepas kita mati pun, berdasarkan surah Yasin tadi, lepas mati, athar, bekas-bekas yang kita tinggalkan lepas kita mati. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ni juga memberi hukum kepada kita, begitu juga kepada kejahatan. Barang siapa yang menyuruh, mengajak, menunjuk jalan kepada kejahatan, dia akan dapat dosa yang sama. Dia akan dapat dosa yang sama. Dia menyuruh, mengajak kepada kejahatan, dia akan dapat dosa sama. Apalagi kalau lepas dia mati, kejahatan tu terus dipanjangkan, dilakukan, dia terus dapat dosa dalam kubur. Aduh, azab tu. Katakanlah dia ni jadi pengetua akademi apa, Fantasia. Dia ajar orang menyanyi, menari apa semua. Orang Perak kata letih mikir yuk. Letih mikir tu. Kuyuk yuk. Kuyuk.